Ada monitor tol. Assalamualaikum. Pak foto bareng bengok. Dokter Bupati. Dokter Bupati. Sragen. Kehadiran Bapak di PKS dan selanjutnya seperti apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua media, teman-teman media. Niat saya datang ke sini adalah untuk nyalon wakil nyalon Bupati Kabupaten Sragen periode 2024-2029. Dan bismillah, PKS-nya bukan tempat asing yang buat saya, karena kita pernah perjuangan di tahun 2015 tatkala kita memenangkan Unidedi. Dan mohon semuanya, mudah-mudahan seluruh warga Sragen nanti bersatu mendukung saya untuk membenahi Sragen, menuju Sragen yang lebih baik. Hari ini selain ke PKS, ada parpol mana lagi yang akan didatangi, Pak? Ya, nanti habis ini, nanti selepas asar ini, insya Allah mungkin kami langsung ke kantor Gerindra untuk menyerahkan berkas. Jadi kami di PKS ini juga baru tahu, ternyata kami adalah pertama kali menyerahkan berkas. Bukti keseriusan saya. Ya. Jadi ngapain, kalau makanya saya gak, kemarin saya nggak mau bilang media, kalau saya ambil formulir, saya ada nyerahkan. Beliau tadi, ya beliau tadi, nanti kok, ini bulan beliau dokter juga sejawat. Kami nyerahkan berkas. Dan kami nggak sendiri, kami didampingi istri sama orang tua saya. Ya kan? Apalagi pendukung, udah nggak bisa dibendung lagi, pengen ikut. Ya kan? Nama orang tua dan istri. Oh, nama istri saya dokter Dewi Aristianti. Nama orang tua Bapak Haji Yanto, SPD, Ibu Haji Sri Agustanti. Alhamdulillah beliau masih sehat semuanya. Ya. Pendukung yang mengiring tadi ada berapa orang?
Gak bisa menghitung, Mas. Gak bisa menghitung. Ya punya jelas. Ibu dari mana, Ibu? Banara. Ustaz, dari mana? Sidoarjo. Spontanitas berarti, Pak. Rampah. Spontanitas berarti, Pak, ya? Insyaallah. Ya, jadi beliau jadi dari berbagai kecamatan. Insyaallah. Karena ini mah sudah suara rakyat yang enggak bisa dibendung lagi. Jadi sebetulnya kemarin saya masih mudah-mudahan ada yang lebih baik dibanding saya. Tapi kami tunggu-tunggu kok malah pada langkah mundur semua gitu loh. Ya kan? Ya bismillah aja lah. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan semua langkah saya. Pak, perjuangan kan enggak sampai di sini aja kan, baik. Harus bersaing dengan pendaftar-pendaftar ya, lainnya. Baik. Kalau di Gerindra mungkin ya, nanti sudah ada beberapa nama juga. Itu upayanya apa, Pak? Agar dari DPP mungkin bisa mengunggulkan atau mempercayakan nama Yang pertama adalah saya orang Islam. Pertama saya yakin dulu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yakin dulu. Karena kalau yakin sama manusia itu bahaya. Saya enggak pernah berharap sama manusia. Saya berharapnya langsung sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua baru nanti melakukan pendekatan baik itu dari DPD, DPP, itu yang kami lakukan. Oke. Pak Dr. Aris, ini kalau di pendaftaran di PKS ini sudah dinyatakan lengkap? Rekannya apa? Tadi masuk di pendaftaran kemarin sudah menerima berkas dari kami dan tadi telah menyerahkan ini. Betul, ya? Ya. Ya, nanti akan kita lihat setelah ini, kalau belum lengkap akan dilengkapi. Karena masih sampai tanggal 8. Oke. Mas, kalau kepanitiaan di BKS, istilahnya pakai Despilkada atau bagaimana? Ya, ya tim 10 sama. Namanya. Oh, tim 10. Pak Dokter, selaku apa, Pak? Salah satu anggota tim 10. Kalau Pak Arianto, panjenengan sebagai apa? Fraksi. Fraksi, ya. Ketuanya tim 10, meninggal ketua MPD. Pak, kan kemarin juga ada nama itu baru ambil formulir, Pak. Ambil formulir, jadi ada sedikit pamungkas, ambil formulir dan akan menyerahkan. Tapi yang sudah ambil formulir dan menyerahkan baru nanti mekanisme gimana, Pak, setelah mendapat pendaftar dan sebagainya nanti diajukan ke pimpinan. PKS hari ini 5 kursi, tentu kita sadar 5 kursi tidak bisa mengusung. Kita akan membangun silaturahim politik. Hari ini kita ke Golkar, kemarin sekian hari yang lalu ke Gerindra. Tentu kita akan bersepakat dengan partai politik yang lain, teman koalisi untuk mendukung Cabup dan Cawabup. Itu mekanisme yang ada. Jadi komunikasi politik dengan parpol lain. Yang kedua, kami menjaring aspirasi dari bawah untuk kader internal PKS, orang-orang PKS yang menurut masyarakat layak untuk jadi Cabup atau Cawabup. Pada saat yang sama, kita membuka kesempatan pada warga negara Indonesia untuk bisa mendaftar lewat PKS, Cabup dan Cawabup yang ada. Dan kemudian akan kita tindak lanjuti, nanti kita serahkan, dan nanti DPP yang akan memutuskan. Jadi apapun penentunya tetap DPP? Iya, tentu semua partai penentunya usulan, adalah DPP. Maksudnya dari DPD kan bisa usulan. Iji, usulan yang ada yang masuk. Kedokteran tinggalnya, alamat lengkapnya di mana, Pak? Baik, saya alamat sesuai dengan KTP itu di Desa Pengkok RT 6 Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Tapi kalau tidurnya kalau malam itu di Jalan Raya Sukowati Timur Harmoni. Jadi kalau siang saya kerjanya di Pengkok karena perusahaan saya ada di Pengkok. Jadi kalau siang saya kalau sore saya ya di Jalan Raya Sukowati 622. Pak Dokter, visi misinya apa, Pak, untuk maju sebagai Bupati Sragen? Menuju Sragen lebih baik. Ya. Penjabarannya gimana? Yang pertama adalah kita akan lanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada dan yang belum kita lanjutkan. Yang kedua, berlatar belakang saya sebagai seorang pengusaha, Sragen termasuk kabupaten miskin. Menjadi PR buat saya. Bahwa jiwa entrepreneur saya itu harus dikembangkan dan disampaikan, ditularkan.
ke seluruh warga masyarakat Sragen, terutama anak muda. Karena bisnis menjadi pengusaha itu tidak bisa instan. Itu harus dimulai dari dini. Makanya meskipun teman-teman media taunya saya seorang dokter, saya lebih jiwa pengusaha dibanding dokter. Ya. Dalam komunikasi parpol nanti antar koalisi ternyata meminta jenengan jadi wakil gitu, apa dilanjutkan atau gimana? Saya terbiasa orang yang samina wa atau nasabah pemimpin. Jadi kalau memang itu yang terbaik buat saya, bismillah. Ya, yang penting kami sudah berusaha yang terbaik. Mungkin selain ke PKS dan Gerindra kemana lagi gitu enggak, Pak? Kami atau hanya lagi? Kami hanya yakin di dua itu saja. Terbukti. Terbukti. Iya. Kami akan mengulangi 2015. Oh, iya dulu pernah. Iya. Pernah. Pernah. Itulah. Dan ini harus lebih baik. Iya. Yeah. Mas, yep. Yeah. Strateginya mas, dari kemiskinan nanti kan lewat entrepreneur. Yeah. Strategi yang paling efektif nanti seperti apa untuk penanggulangan kemiskinan? Baik, yang pertama adalah nanti akan kita lakukan pendidikan gratis, pendidikan non formal, anak-anak muda, karena terbiasa kami juga ngisi sebagai motivator. Jadi biasa kami ngisi anak-anak muda untuk dibangkitkan jiwa kewirausahaannya. Gitu. Kalau mereka bilang PNS itu enak, kami adalah contohnya. Karena dulu mantan PNS. Bukan mantan, resign PNS. Oh, resign. Mantan sama resign beda. Nah, ya, mantan itu ya, kalau mantan pensiunan ya. Dulu 2012 itu dia ketua tim kampanye Yudi. Ya. Ya. Ring 1. Bukan ring 1, ring 1 adalah bagian dari tim saya. Ya. Ada lagi? Intinya yang dia. Tak jawab semua wis. Ya kan? Jadi termasuk dokteran ini janji. Oh enggak janji, saya mau ngasih bukti. Kalau seorang paslon ngasih janji, percuma. Sudah banyak janji orang. Tapi saya ngasih bukti. Makanya nanti insya Allah saya minta media, tolong semua kasih tahu media. Mau elektrik, mau media, silakan ayo. Nanti datang di Pengkok sekitar kira-kira 2,5 bulan lagi. Kami sudah ada usaha di setiap RT. Ya, usaha itu dari saya. Oke. Okay. Ya. Usaha itu salah, ada di beberapa RT, sudah ada 3 RT percontohan. Dan hasilnya nanti akan kami sebagian akan kami bagikan ke masyarakat. Dan termasuk sebagai edukasi petani milenial. Kan kami kembangkan agrobisnis. Ini berapa masanya, Mas? Gimana? Masa yang dibawa berapa? Enggak bisa jawab. Kok dihitung sendiri ya. Rumah saya di tempat kami kurang lebih 500-an. Ya. Siap. Itu ya, terima kasih ya. Neng Usit. Lewat pengaruh supir. Mau ketemu Neng Usit. Kalau keluarga